Oh, gue cuy, di video kali ini kita akan main game cartoon race ya cuy ya. Dan di sini kita bisa memilih mobil kayak gitu. Dan mungkin kalau kalian belum punya gamenya, kalian bisa klik link di ada di deskripsi. Oke cuy. Dan di sini ada dua link. Yang pertama adalah original Play Store dan yang satu adalah mod-modan kayak punya gue ini. Tapi aku saranin kalian beli yang kalian install yang original lah. Di sini kalian bisa download di link deskripsi. Dan untuk mobilnya kalian bisa pilih, dan di sini ada beberapa mode. Salah satu adalah varied mode dan free mode. Ini offline, jadi kalian nggak usah khawatir buat kalian yang nggak punya pulsa. Ini kita aja langsung ke arena aja cuy. Ada berbagai macam tantangan dan semakin sulit kayak gitu. Dan kita aja langsung di qualify. Oke cuy, yang membuka adalah yang ini mobil pertamanya. Dan langsung aja kita drive. Oke, sebelum mulai videonya, kalian jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke cuy, kita akan langsung aja maju cuy ya. Gaskan aja cuy. Oke, untuk grafiknya lumayan OP, lumayan HD cuy. Oke, di sini adalah kita menjadi seorang cartoon man kayak gitu cuy. Oke, kita langsung aja cuy. Kita belok-belok dikit. Dan kita sudah sampai finish cuy ya. Lumayan keren. Dan kita mendapat gold medal atau ranking 1 cuy ya. Dan kita bisa memilih 3 kartu untuk mendapatkan bonus tambahan. Dan kita akan langsung main ke... Kita akan main 3 race aja cuy ya, soalnya durasi cuy, durasinya nggak usah panjang-panjang. Oke, kita akan langsung mulai. Kita akan tunjukkan bahwa Bakadot Gaming adalah orang yang OP. Oke, kita stun. Kita lompat, kita langsung ngedrive, harusnya bisa ngedrive. Oke, siap. Kita langsung lompat lagi cuy. Oke, kita langsung ranking 1 lagi cuy. 16 detik. Oke, gimana menurut kalian? Karena menurutku ini game tuh keren banget cuy, dan kita mendapat pelek dan juga yang lainnya cuy. Ini sangat keren. Keren sih untuk game 100 MP-an. Gak sampai malah. Kalian langsung download aja ya. Dan di sini kita bisa mengcustomize kayak gitu. Kita juga bisa mengunlock mobil. Di sini ya, gua juga udah mengunlock mobil seperti ini, cuy. Kalian juga bisa mengcustom mobil kalian di sini. Tapi pastinya kalian harus mengunlock dulu, cuy. Oke, kita langsung ready dan kita akan langsung ke karir lagi dan menyelesaikan tantangan 3 ronde kita. Oke, kita akan langsung ke ronde ketiga cuy dengan mobil baru kita yang berwarna oranye. Oke, di sini kita hanya stun sepertinya cuy dan menabrak rintangan yang ada di depan kayak gitu cuy. Oke, langsung kita polkan aja cuy. Oke, ini ada sinematiknya cuy, kita menabrak barel-barel yang meledak. Dan lumayan banget cuy, di sini kita harus ke 100 poin. Kita harus mendapat 100 poin supaya ranking 1 dan mendapat gold medal lagi. Dan kita sudah mencapai target itu cuy. Kita dapat 106 poinnya. Oke, sinematik lagi. Oke, animasinya begitu smooth dan soft cuy. Oke, kita mendapat 200-an poin cuy, dan kita dapat kesempatan satu kali lagi cuy ya. Kita akan langsung maju aja. Oke guys, cuy, santai. Oke, cuma saya nggak kena ini. Oke, kena cuy yang tengah cuy ya. Oke, lumayan, kita sudah melebihi target yang diinginkan cuy. Jadi ya OP aja. Oke, kita harusnya dapat ranking 1
kita mendapatkan kartu cuy, dan kita naik level ke level 3. Lumayan. Ini cuy, kita dapat kartu lagi. Sangat keren banget, dan offline tentunya. Dan kita mendapatkan mobil with Wildcat ya. Oke, di sini kita bisa men-customize kayak gini mobilnya. Sangat OP parah cuy, kalian langsung download aja di deskripsi. Oke, di sini kalian bisa customize. Dan juga free ride cuy. Free ride ini adalah untuk kalian-kalian yang gak niat balapan, dan kalian bisa memakai free ride ini cuy. Soalnya ini bebas, kalian mau kemanapun, kapanpun, dan dimanapun kalian bebas. Gini cuy. Oke cuy, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalian jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalian langsung klik aja link yang ada di komentar, di deskripsi macamnya. Oke cuy, see you next time. Bye bye.